Hari ini kita nak tukar set timing belt. Ini tukaran yang ketiga. 285,000 km. So pertukaran yang ketiga. Kita tengok Optibug dan jerama ni apa dah jadi selepas 85,000 km. Ini brand Optibug. Ini baru ya. New stock. Sekarang ni tengah buka yang lama punya. Kita tunggu komen buka dulu dan kita tengok comparison eh. Yang baru punya dengan selepas 85,000 km digunakan. Brand ni made in Germany. Dia bagi dalam 100,000 lah, tapi saya 85,000 dah tukar untuk safety first. Okay, kita tunggu komen keluarkan dulu. Set dia dia dapat timing belt ni. Dia dapat tensioner dengan dia punya o-ring lah. Ada dapat dua. Okey, ini keadaan timing belt jenama Optibelt selepas 85,000 km. Okey, Optibelt ZRK sama brand dengan yang saya beli ni. Mau saya cari model dan brand yang sama. Okay, kita tengok ketebalan dia dengan retak-retak dia. Okey, bahagian dalam dia tengok 85,000 km. Saya terbalikkan. Masih cantik. Kalau macam ni dia masih cantik lagi. 85,000 km masih cantik. That's why dia berani letak waranti 100,000 km. So bagi saya Optibug memang boleh diyakini lah. Okey, memang boleh dipercayai lah maksudnya. Sebab 85,000 km belt dia masih keras lagi, cantik lagi, tak pecah lagi. Tak pecah lagi. Boleh lagi 10,000 km, boleh lagi ni, maksudnya dalam 95,000 km. Tapi macam biasa sebab ini bukan original punya belt, so kita pakai sampai 85,000 je lah untuk keselamatan. Okay. Okay, so siapa nak cari Ford Fiesta punya timing belt, boleh guna Optibelt. Okay. Optibelt, brand Optibelt, okey. Memang cantik. Okey, terima kasih menonton. Assalamualaikum.